Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan umur serta kesehatan sehingga kita dapat bertemu ya, walaupun dengan jarak jauh. Dan pada kesempatan ini dalam rangka tahun ajaran baru ya, tahun 2021-22 di sekolah SD 009 Sembilan Seberang melaksanakan dari kegiatan ini, yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan pada kesempatan ini saya atas nama guru-guru SD 009 Sembilan Seberang, segenap pegawai dan tenaga kependidikan, mengucapkan kepada para orang tua murid selamat datang di sekolah kami, selamat bergabung. Dan terima kasih kami sampaikan kepada para orang tua murid yang telah mempercayakan kepada kami untuk mendidik putra-putri bapak ibu sekalian. Dan insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak ibu, anak-anak bapak sekalian, sehingga nanti akan mewujudkan anak-anak yang beriman dan bertakwa, kemudian cerdas dan berprestasi, kemudian juga cinta lingkungan. Itulah harapan kita semua sesuai visi kami ya, yang berada di sekolah kami ini. Dan kami berharap juga kerjasamanya nanti, bila terdapat hal-hal apa saja yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon disampaikan kepada kami dengan cara bijak. Dan mudah-mudahan dengan hal-hal seperti itu yang kita lakukan, mudah-mudahan ini akan menjadi kebaikan kita bersama, terutama putra-putri ibu akan mendapatkan pendidikan yang baik dan juga hasil yang baik yang sesuai kita harapkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, dalam sambutan saya dalam perkenalan masa lingkungan sekolah di SD 009 ini. Dan nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa mungkin melihat-lihat ya, yang kami tayangkan dalam video singkat ini. Mudah-mudahan ini juga akan menjadikan menjadikan suatu motivasi ya pada Bapak Ibu untuk menyekolahkan anak-anaknya di sini ya. Dan beginilah keadaan sekolah kami, dan insya Allah kami akan juga berusaha membangun dan akan memberikan yang terbaik dari saat ini sampai hingga akan datang. Itu kami bercita-cita sekolah ini akan baik dan akan menjadikan murid-murid kita akan menjadi yang lebih pintar dan berprestasi. Demikian, mohon maaf atas segala kurangnya. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.